Oke, jumpa lagi di channel kami, teman-teman. Di kesempatan ini kami akan membahas cara mengganti tema pada HP Android Xiaomi Mi 4C. Jadi, teman-teman langsung saja buka pengaturan ya. Buka pengaturan. Kemudian klik tema. Nah, seperti itu cara menggantinya. Nah, nanti ini digeser ke kanan, dia akan muncul tampilan. Kalau ini tema resmi dari Xiaomi ya. Kita kembali, coba kita pilih yang pink rose. Nah, ini yang rose ini biasanya cewek sukanya ya. Cakep juga ini. Tampilan ininya cakep. Ini buat cewek sukanya tema yang seperti ini nih, rose. Warna rose ya. Kemudian kalau buat cowok ya ini Hig Life sama ini kolam renang laut kayak di kolam renang gitu. Kemudian ada lagi nih Pink Blues kayak stick es krim seperti ini. Ini cewek cakep kalau menggunakan tema ini. Nanti tinggal diterapkan. Tapi saya sukanya yang mana tadi ya? Ini kan bawaannya nih, bawaannya seperti ini, sama semuanya bawaan. Kalau ini terlalu gelap, tapi wallpapernya oke. Ya intinya seperti itu cara mengganti wallpaper. Kemudian pengen lebih banyak lagi teman-teman harus masuk kepada akun Mi, ya. Artinya masuk kepada akun Xiaomi. Nah, kemudian akun Xiaomi itu jangan sampai lupa. Kalau misalnya teman-teman lupa pada saat di reset, dia akan minta akun Mi awal punya HP ini yang sudah terdaftar. Jika tidak, dia akan tetap terkunci dan harus di reset melalui PC. Itu pun kalau tembus ya. Ataupun di reset, hard reset juga kadang bisa, kadang nggak, tergantung. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan klik subscribe, ikuti channel ini gratis. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.